suami jadi galak deh, kemarin bye-bye aja. Bagi yang mau update Ara setiap hari, jangan lupa subscribe. Hai Translovers, setelah 2 hari di Bali, tadi pagi Nagita memutuskan balik duluan ke Jakarta dibanding teman-teman yang lain. Bukan tanpa alasan, karena hari ini Ras perdana syuting program khusus Ramadan Juara Indonesia Ramadan yang tayang setiap hari di bulan puasa pukul 11.30 waktu Indonesia Barat hanya di Indosiar. Pati senyumnya. Yeah. Ini Tiffany banyak kasih tepuk tangan, lagi 1.100 untuk Viva. Dan tadi di sela syuting, Raffi Nagita juga sempat video callan dengan Rafata dan Rayasa yang lagi kebucinan sama papanya sendiri. Halo. Gimana? One shot? Apa? One shot ya? Nah gitu deh. Nah, cipung gitu. Mana cipung? Rayasa hey, mana Rayasa? Sayang, cipung mana cipung? Ah lagi boleh, apa? Boleh. Boleh, boleh. Si Ipung mana Ipung? Ipung. Mana Ipung? Yeah. Oke, okay. Jadi di sini posisinya. Oke, okay, di mana sih Ipung itu? Ipung, Ipung mana Ipung? Gimana kalau kita bermain sekarang, oke? Okay? Siap? Udah siap semua orang? Bah. Bah. Nah, kali ini edisi dibuang sayang nih. Kemarin di sela liburan bareng geng sosialitanya, Nagita alih profesi jadi kakapang pinggir pantai yang mendadak galak karena efek ditinggal suami balik pulang ke Jakarta. Gitu, oh, terus lo kalau gitu kayak gini siapa kan? Okay. Lu apa namanya? Hairdo by Nagita Slavina. Lumayan ini sampingnya ada tadi ya? Make up-in lah, hairdo lah. Kepang. Oh, ala anjir. Ini pantai. Eh, ini di pantai Canggu ya? Ini Canggu harus minyak. Kepang. Ya, biasa kepang. Tapi ini kayak kulit kepala gua sampai kayak ketarik, Gi. Sampai kayak mau rontok loh ini loh. Sebuah air. Ah, Babalan mau ini enggak? Mau hire dia enggak? Lumayan loh, rapi loh. Tuh. Mahal lagi bayarnya. Untung saudara gratis. Bawel soalnya. Gak bawel. Galak banget. Hairdo zaman sekarang efek samping galak banget. Ditinggal suami jadi galak deh. Kemarin bye-bye aja. Ya kalau dia udah pulang baru kita galak. Eh rapi lo dia.